Penduduk di Felda Lubuk Merbau Padang Terap masih beruntung kerana dapat menikmati kuih muih dengan harga hanya 10 sen. Ia berikutan terdapat sepasang suami isteri di Felda berkenaan memilih untuk berniaga sambil beramal jariah demi membantu penduduk setempat. Roslina Saad, 51 tahun berkata dia dan suami Zulkifli Abdul Razak, 52 tahun, mengekalkan harga itu sejak 18 tahun lalu bagi memastikan semua orang dapat menikmati makanan berkenaan pada harga murah selain mengelak berlakunya pembaziran terutamanya ketika Ramadan. Antara kuih muih yang dijual adalah cucur badak, karipap, onde-onde, cucur kacang, keria, buah Melaka, lopis dan ketayap. Bagaimanapun, Roslina berkata sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP, mereka menjual kuih dari rumah ke rumah sekitar Felda berkenaan apabila kerajaan memutuskan Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi.